Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar Anda hari ini masih tetap selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan memberikan satu tip metode bagaimana menambah materi yang bagus menjadi lebih bagus, yang pendek menjadi panjang, disesuaikan dengan apa yang sudah ada di konten ini ya. Oke, di video ini usia burungnya masih sekitaran usia 3 bulan. Jadi dalam masa usia 3 bulan di sini, cendet ini sudah sebenarnya sudah kelihatan pemasteran yang dari nol itu ya. Nah, misal contoh di sini Anda memasterkan untuk Saudara Kicamani ya, memasterkan beberapa materi, misal contoh ada tengkek ya, ada kunti, gereja, terus Armageddon dan lain-lainnya, atau versi Raja Getar. Nah, bagaimana cara menyesuaikan hasil dari pemasteran ini ya untuk pola nantinya pemulesannya ya. Nah, di sini untuk Saudara Kicamani ada beberapa hal yang wajib Anda lakukan ya dalam cara memasteran untuk burung cendet muda, agar terkadang burung cendet ini hilang ya. Misal contoh Anda beli di usia yang ada di video ini ya, usianya itu kan mudah ya, terkadang cendet ini ketika dimasterkan kembali oleh kita di orang kedua itu kebanyakan tuh berubahnya di mana ya. Sebenarnya untuk Saudara Kicamani ya, berubahnya ini dari adaptasi ya. Burung ketika itu masih takut ya, untuk cendet muda di sini masih takut ya, masih mengadaptasikan. Kebanyakan burung cendet muda ini tidak mau gacor lagi seperti di rumah yang awal ya. Makanya terjadi kesalahan, apalagi pemasterannya itu tidak sama. Nah, ini gampang berubah. Di sini misal contoh untuk Saudara Kicamani ya, perlu ada perhatikan di sini cendet kita sudah pemasterannya itu kelihatan ya. Kita menetening riwiknya aja ya. Nah, di sini. Contoh video yang sudah saya putar ini, nada dasarnya kunti itu sudah masuk ya. Maka untuk MP3 mending Anda harus dibagi menjadi 5 durasi pemutaran ya. Jadi kalau diputar itu 5 menit itu kali 5 untuk kuntilanak ya. Ya, itu ya caranya. Nah, kemudian di video berikutnya kita teteni, ada suara burung cendet ini mengeluarkan materi yaitu Armageddon. Maka Anda harus disamakan dengan materi kunti yang tadi, 5 menit durasi dari pemutarannya itu dikali 5 ya. Nah, kemudian di sini juga ada versi tengkek ya. Di versi tengkek di sini Anda melakukannya pemutaran MP3-nya itu 5 ya, 5 menit ya. Itu kali 5 juga. Jadi ada kunti 5 menit dengan durasi diulang menjadi 5 kali ya. Terus ada Armageddon, ada kunti, ada tengkek. Di situ disamakan untuk takaran jedahnya ya. Jadi 5 menit itu durasi waktu yang diputar itu dikali 5. Jadi diulang menjadi 5 kali. Terus materi yang kedua juga dibuat seperti itu. Nah, kalau kita ingin memiliki cendet ini durasi yaitu perputaran lagu yang bagus, maka tidak ada salahnya Anda memutar campuran satu, misal contoh satu lagu hanya diputar satu kali sebagai pengingat, sebagai irama lagu itu, biar nanti mendapatkan burung cendet ini durasi yang bagus. Maka putarlah versi Raja Getar itu satu kali. Versi Raja Getar ini
ada 5 durasi dengan 5 menit, maka itu hanya satu kali, jangan disamakan pada materi tengkek, kunti, Armageddon, terus gereja sama yang lain ya. Pokoknya ada beberapa lagu yang wajib Anda diulang-ulang dalam satu putaran sebanyak 5 kali. Namun ada satu yang Anda putar itu versi campuran atau versi kolaborasi. Nah, itu cara untuk bagaimana burung cendet kalian tuh memahami ya, menelaah materi yang dimaksud yang sudah saya putar ya, seperti ada di video ya. Ini bagaimana untuk cara pemasteran sebenarnya. Nah, jika ingin Anda memasterkan dasar juga bisa dilakukan hal ini ya. Apalagi Anda yang mungkin saat ini belinya pastol, maka syaratnya wajib Anda tanyakan materi apa yang dimasterkan di orang pertama ya. Jadi ketika nyampe di rumah, burung cendet kita dalam keadaan stres ataupun mabung, cendet itu bisa saja menyalurkan atau meneliti lagi ya kepekaannya terhadap materi yang biasa dimasterkan. Semuanya dari kebiasaan dan konsisten kita dan dasar-dasar apa yang sudah ada. Makanya tekniknya harus benar-benar meniteni, ataupun proses membelinya itu gacor, kemudian di rumah nggak gacor, harusnya ada video yang pertama itu Anda teteni materi apa yang sudah dasar-dasarnya itu sudah masuk. Maka itulah kolaborasi seperti apa yang sudah saya sebutin caranya dalam merolling lagu yang akan diputar ya. Sukses selalu buat kalian, hanya sekedar konten yang ingin sekali saya tunjukkan kepada Anda bagaimana cara untuk memasukkan lagu materi cendet ya, atau memolesnya di semua usia sebenarnya, terutama di usia pastol menurut saya ya, yang paling jitu untuk pemasteran pemolesan. Semoga sukses. Salam cendet seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.